Seorang pengguna TikTok telah berkongsi rakaman videonya akan kesungguhan seorang lelaki yang gigih ke sekolah tanpa kenderaan di mana dia selalu terserapak dengan seorang pelajar yang berjalan kaki seawal jam 6.30 pagi setiap hari dari Kampung Tehel ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bemban. Pelajar lelaki tersebut berjalan kaki ke sekolah setiap hari sejauh 10 km sehingga kasut pelajar tersebut koyak rabak, malah pihak guru-guru sekolah tersebut menegurnya. Difahamkan juga pelajar lelaki tersebut akhirnya dapat menaiki bas sekolah. Menjengah ke ruang komen, rata-rata netizen mendoakan pelajar tersebut, malah, ada juga yang ingin memberikan sebuah basikal.